Satu kelas, tapi kenapa Enma terlihat lebih kuat dibandingkan Susui? Mungkin kalian sadar Joro menggunakan Enma terlihat lebih kuat dibandingkan saat memakai pedang hitam Susui milik Ryuma. Padahal kedua pedang itu di kelas yang sama, yaitu salah satu 21 pedang kelas tinggi alias Owa Jamono. Sebelum penjelasan alasannya kenapa, kalian perlu tahu dulu tingkatan kelas pedang di dunia One Piece. Kelas pedang dibagi menjadi 4 dan biasa disebut Meito atau pedang bernama, ditambah satu kelas pedang yang tanpa nama alias pedang abal-abal. Yang pertama adalah 12 pedang kelas tertinggi alias Saijo Owa Jamono. Contoh dari pedang jenis ini adalah Yoru milik Mihawk dan Murakumogiri milik Shirohige. Yang kedua adalah 21 pedang kelas tinggi alias Owa Jamono, dan di kelas inilah Enma dan Susui berada. Yang ketiga adalah 50 pedang kelas terampil alias Ryo Owa Jamono. Pedang kelas ini juga pernah dipakai oleh Joro, yaitu Yubashiri yang diberikan oleh pemilik toko pedang di Lockton. Yang keempat adalah pedang level atau pedang Wajamono. Pedang ini tidak sebagus pedang tadi dan jumlahnya banyak sekali, tapi termasuk metode dan pedang yang bagus. Dan tambahan di urutan terakhir, kelima adalah pedang biasa alias tidak termasuk pedang metode atau bisa disebut juga pedang abal-abal saja yang cuma dibuat asal-asalan. Contoh pedang ini adalah pedang yang dipakai para kroco bajak laut atau mari. Tapi dari pedang-pedang tadi juga ada beberapa pedang dari kelas berbeda yang mempunyai julukannya sendiri, yaitu pedang terkutuk. Julukan ini juga yang membedakan kenapa Enma terlihat lebih kuat dibandingkan Susui. Bedanya Enma dengan Susui jelas Enma terkutuk dan Enma bisa menyerap haki penggunanya secara paksa atau berlebihan yang membuat penggunanya seperti lebih kuat saat menggunakannya. Padahal sama saja karena Enma juga memakai haki dari penggunanya. Kuat tidaknya tergantung penggunanya itu sendiri. Kenapa saat Joro menggunakan Susui seperti lemah? Ya jelas Susui bukanlah pedang terkutuk. Untuk mengeluarkan potensi Susui, Joro sendirilah yang harus ahli memakainya. Dan menurut gue Joro belum saatnya menggunakan pedang Kokuto alias pedang hitam. Dan lebih bagusnya Joro membuat pedangnya hitam sendiri dan harus bisa mengeluarkan potensi pedangnya dengan kendali dia sendiri, bukan diatur atau dipaksa oleh pedangnya. Jika kalian ingin membeli baju Gear 5 Luffy yang keren, bisa cek link toko online kita di deskripsi ya.